Revan, kamu jagain rumah ya. Jagain juga tuh adik kamu. Ya elah bun, sisi Ipa mau dijagain. Iya nih bunda, Siva kan udah gede tahu. Iya, emang udah pada gede semua ya anak bunda. Ya udah, jaga diri masing-masing ya. Jangan lupa kalau ada apa-apa kabarin bunda. Rumah juga, jangan lupa dibersihin. Kalau sampai bunda pulang rumah gak bersih, tahu akibat. Oh beres bunda, itu mah tugasnya Siva ya kan? Enak aja, lu juga kali. Bunda, kasih tahu dong. Dua-duanya harus kompak. Jangan ada juga yang berantem. Revan, kamu harus akur sama adik kamu. Siva, kamu juga. Ngerti nggak? Malah diem, jawab bunda. Belum juga mau jawab, bun. Oh iya ya, ya udah cepet. Oke, siap, ngerti bunda. Ya udah, gini kan enak loh dilihat. Kalau gitu bunda pergi dulu ya. Bunda pergi dulu ya, hati-hati kalian di rumah. Ya bun, hati-hati ya bunda. Ayo Sin, kita berangkat. Oh iya, baik, siap bu. Hati-hati ya Pak Sin. Iya, siap dan Revan. Anjir, gue hampir aja telat. Makasih ya mas, lebihnya ambil aja. Wow, orang ini duitnya pas kok mbak. Ayo, mbaknya telat ini, mau manjat kan? Hati-hati ya mbak manjatnya. Nanti ada guru loh. Dulu saya juga Aduh, mas, masa kok masih di sini sih? Mau ngintipin saya manjat ya? Lo enggak lo mbak, mbak ini susun aja sama saya. Berlama-lama kemudian. Lompat sih pak, lompat cepetan. Mobil sialan, kaget gue. Tapi nggak apa-apa, gue berhasil. Kencana. Ayo Siva, mampus lah gue. Iya pak. Oh iya ya, baik lah. Oh iya ya, kalau gitu saya akan cek laporannya nanti ya. Banget kan, lebih galak dari bunda. Siapa lagi kalau bukan guru BK? Namanya Bu Eka. Dia adalah guru BK yang terkiler di sekolah ini. Dan gue harus kabur lah. Eh, jangan lari kamu. Saya hukum kamu kalau sampai saya dapat. Sih, kok gak ada suara? Aduh Siva, nyusahin banget sih tuh guru. Pake liat gue lagi. Gimana kalau masa di luar? Siva? Hah? What? Bruh.
lo ngapain di sini? Itu gue tadi. Siva, bodoh banget sih. Ini tuh toilet cowok. Kok bisa gue langsung masuk sini sih? Hey, what happened? Ya. Gue salah masuk toilet ya. Gue enggak lihat tandanya tadi. Sorry. Kalau gitu gue keluar kok. Tunggu. Lo telat. Iya, gue lupa kalau ini orang OSIS. Aduh, pes banget gue hari ini. Semua gara-gara Stoa, awas aja lo kerepan. Iya, sorry ya, gue telat. Tadi gue lo tau kan, peraturan di sekolah ini kita masuk jam 7 dan lo sekarang udah telat 1 jam 30 menit. Jadi lo gue Iya, gue tahu kok. Tadi gue Siva. Mampus, tambahlah riwayat gue. Bruh. Jangan sembunyi kamu. Tadi kamu kok yang terlambat. Saya lihat kamu balik ke sini. Asyifa, jangan sembunyi kamu. Asyifa, keluar kamu. Ha. Bruh. Siva. What? Siva, keluar kamu. Bombastic side eye. Hah, cuma bilik terakhir yang kesisa, Siva. Kamu di dalam kan? Keluar kamu. Atau enggak, saya buka paksa. Bisa gila gue. Kalau gue sampai ketahuan berduaan di sini sama dia. Satu. Enggak. Atau enggak, saya buka paksa pintu ini. Keluar kamu, Siva. Saya hitung, satu. Keluar kamu, Siva. Ada orang. Bukan ya? Kamu cowok ya? Aduh, maaf ya ibu ganggu. Tadi ibu lagi cari anak nakal itu. Dia masuk sini tadi. Kok nggak ada ya? Ya udah, lanjutin aja. Ibu permisi ya. Oke. Lo seneng kan kayak gini? Hah? Kamu mesum ya? Enak aja. Gak minat gue. Keluar lo, jangan kesempatan. A few moments later. Mulut lo tuh ya, kesel gue. Bukannya lo nyari kesempatan. Orang lo duluan yang narik-narik tangan gue. Bocil. Lo tuh masuk toilet cowok ya. Gue narik tangan lo tuh karena Bang Tampan suka sama Siva. Makanya Bang Tampan narik tangan Siva, ya kan? Hah? Gair banget hidup lo. Siapa juga yang suka sama lo? Gue tuh gak tertarik sama lo. Oh iya? Terus, kalau lo gak tertarik dan gak suka sama gue, kenapa lo narik tangan gue tadi, ha? Kenapa gak lo tinggalin aja gue tadi? Gak apa-apa kok gue ketangkep sama guru BK. Gak tahu terima kasih. Iya gue tahu kok makasih. Ah gitu dong, lo tuh telat ya. Gue nyelamatin lo, mana masuk toilet cowok lagi, nyusahin. Oh, nolongin gue. Itu artinya lo suka kan sama gue? What? Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Do you understand? Artinya? Gak ada artinya. Gue aja gak suka sama lo. Gue rencana yo. Ngaku aja kok kalau suka. Stres gue sama adik Serepan. Gue gak suka. Suka lah. Ah,
Gue gak suka dan gak akan pernah suka sama lo. Telinga lo tuh dipakai, jangan dikantongin, jadi bolot kan. Kenapa gitu sih bro? Enggak lah, gue kayak bro. Sorry. Sialan. Lah, Angkasa, lo ngapain di lantai? Ngapain lo ngap? Hah? Itu gue ngambil HP gue jatuh. Oh, ya udah, misi dong. Gue kebelet boker nih. Jangan. Aduh, sah. Jangan kenapa sih? Gue kebelet. Ya, jangan. Gue duluan maksudnya. Kenapa sih itu anak? Orang kebelet juga. Kamu nanya? Ya mana gue tahu. Boker juga kali. Sana lo cepetan. Tertai lo jatuh no. Bacot mulu lo. Ah, iya bangke lo. Astagfirullahaladzim. Aku retakkan ginjal kau. ...346 menit kemudian. Do you speak English? We mentioned the word permisi, which means excuse me in Indonesian. In this lesson, we are going to learn how to use permisi and other words when apologizing. Iya, silakan masuk. Maaf Bu, saya habis piket. Oh iya, nggak apa-apa, silakan duduk. Hai Angkasa. Eits, tunggu dulu. Kenalin dulu nih. Hai guys, oh my god. Kenalin, my name is Reina Angelia. Yaps, nama gue Reina. Gue anak baru di sini. Dan gue lagi suka sama... Udah, stop. Gue gak nanya. Ntar durasinya penuh. Stop. Oke, lanjut. Kamu habis tiket ya? Hama aja. Oh, gitu ya. Baiklah, kalau gitu kita akan mengadakan tugas kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari... Masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang aja ya. Bu, kelompoknya pilih sendiri ya? Ya, pilih sendiri aja ya. Tugasnya ada di halaman 30. Ibu permisi dulu bentar ya. Yes! Angkasa, kalau gitu kita... Gue gabung sama kalian ya. Reina, sini gabung kelompok kita. Oh, sorry ya my friends. Gue udah bareng sama mereka, ya kan? Hah? Enggak kok, kita berlima aja. Lo gabung sama mereka aja, Gi, sono. Ih, kok gitu sih? Ayo lo, Van, kok gitu sih? Bangke lo, provokator. Maksud gue tuh enggak gitu, Rey. Kan kita cowok semua. Masa lo cowok sendiri sih gabung? Iya kan? Iya. Iya juga tuh. Gak apa-apa kok, Rey. Kita berlima aja. Sini, Rey. Bareng kita aja. Orang jelas-jelas kelompoknya 6 kok. Yaudah deh. Oh, kerjainnya nanti aja, weh. Di rumah gue. Oke, siap. Weh, anjing. Apaan sih, Sat? Gak sopan, anjing. Astagfirullahaladzim. Sorry, bukan kalian kok. Terus lo ngomong anjing apaan? Ini, Saidan anjing. Wah, parah lo ngatain Saidan anjing. Enggak, maksudnya tuh Saidan lagi liat anjing. Lo juga, ngomong kayak bangke, diam aja lo. Elah, kayak apa aja sih lo pada? Ini, gue lagi liat anjing, mau beli gue.
Astagfirullahaladzim. Eh, gak boleh, haram Bege. Lo yang haram Bege, orang dia Kristen, suka-suka dia lah. Oh iya, lupa gue, sorry bro. Lagi ngapain ambil anjing? Bukannya nyokap lo alergi bulu anjing? Adik gue tuh hari ini ultah, dia mau minta beliin gue anak anjing. Tapi rencananya gue mau beliin dia anak serigala. What? Buset, gak kira-kira lo beliin anak serigala bro. Oh iya, adik lo ultah ya akhir bulan ini, sama dong kayak gue. Hah? Sama? Lo juga? Oh bukan, akhir bulan ini cicilan mobil gue lunas. Cuma beda PA. Akhir bulan. Berlama-lama kemudian. Oh, akhir bulan. Lo pada lupa gak sih kalau angkasa bakalan pakai rok? Aku retakan ginjal kau. Apa lihat-lihat? Kau usah didengerin. Gede banget volume lo kayak toa anjir. Sorry, kelepasan kodam gue. Tapi benar kan, Sah? Lo bakalan pakai rok? Emang lo udah suka, Sah, sama Siva? Mustahil sih kalau lo gak suka. Eh, anjing itu tadinya serigala kan? Iya, gajah aja dulunya mamut. Lo juga, dulunya itu monyet, Sah. Si Siva sembarangan ngomong. Berantem yuk. Eh, lo tuh monyet. Ih, lo yang monyet. Lo tuh. Lo tuh. Enggak lah. Iya. Enggak lah. Iya. Enggak. Iya. Enggak. Iya. Enggak. Iya. Enggak. Lo tuh monyet. Bacot lo monyet. Eh, diam gak? Sama-sama kayak monyet juga ngatain. Gue jodohin juga lo pada. Berisik tau gak? Hah? Gue sama dia jodoh. Hah, najong. Idi, siapa juga yang mau sama lo? Orang stres doang sih yang mau sama lo. Eh, moncong lo kurcaci. Enak aja, banyak kok yang suka sama gue. Ya enggak, Nar? Huh? Lah, enggak tahu, gue enggak ikutan. Ya, enggak diakuin enggak tuh. Enggak ada yang mau kan sama lo. Orang utan lo mungkin suka sama lo. Gak usah ketawa lo kurcaci. Wah, ngeledek nih orang. Ya. Gue suka kok sama Aksara. Tuh, sama Tiwi tuh, dia mau sama lo. Bersyukur tau gak, Sah? Hah, Tiwi? Dih, enggak, lo jelek, buka selera gue. What? Hah? Sembarangan mulut lo tuh. Apa sih, Cil? Gagu lo. Gak baik emang kayak gitu. Bego banget sih tolol. Sakit bego. Winnie, maafin Aksa ya. Dia gak bermaksud ngomong gitu kok. Jangan diambil hati ya. Ambil ginjal aja. Bercanda. Gak apa-apa kok sih. Lagian gue emang jelek. Miskin, jerawatan, kurang segalanya. Lagian emang gak ada kok yang mau sama gue. Jangan gitu, lo tuh cantik kok. Eh, moncong lo sih. Ya sorry, gue kan gak tahu. Sana lah minta maaf sama Tiwi. Hah? Oh enggak, gak mau gue. Minta maaf gak lo? Atau enggak gue laporin ke abang lo? Nasib punya temen cepu semua. Minta maaf. Heh, Aksat. Itu bukan minta maaf. Minta maaf tuh yang benar. Ah, males. Lagian emang benar kok dia jelek. Sakit, Cil. Tenaga lo kayak babon. Mulut lo tuh astaga, Aksara. Lemes banget kayak banci, tau gak? Bego deh, otak tuh dipake. Gue pastiin ya, lo bakal nyesel ngomong kayak gitu ke Winnie. Enggak tuh, be aja. Heh, Aksara. Bener-bener lo ya. Otak tuh dipake, jangan lo kantongin. Ingat ya, mau lo seganteng apapun, kalau attitude lo kayak sampah, gak ada artinya, tau gak lo ganteng. Heran gue. Lo kenapa sih, Cil? Lagian gue gak ngatain lo juga. Kenapa lo yang sewot? Oh, weh. Emang kenapa kalau gue sewot? Masalah, bak lo.
Oh, masalah lah buat gue. Kalau geplak gue seenaknya anjir. Ups, sorry. Gue kesel sih. Lo salah ngomong kayak gitu. Jadi lo pantas digeplak. Udah, Chef. Gak usah diperpanjang. Lagian yang Angsa omongin bener kok. Udah, Wi, gak apa-apa. Dia mah emang pantas gituin. Kalau lo mau juga, lo bisa tampar juga kok. Gih, sana tampar. Eh, enak aja lo. Enggak. Takut kan lo? Ya udah, lo minta maaf lagi sana yang benar dan ikhlas. Cepetan. Ya, main keroyokan lo pada. Win, gue minta maaf lahir dan batin. Udah. Iya, enggak apa-apa kok. Eh, astagfirullah. Gigi lo kuning itu. Iu. Bener-bener ya nih orang, minta dikepak lagi dah. Aksara. menit kemudian. Mohon perhatian. Bel tanda pulang sekolah berbunyi. Eh, temenin gue yuk ke mall. Lah, lo gak bareng sama Panji, Tal? Enggak, gue udah ngomong sama Panji. Gue ada mobil ya, Nar. Oh, iya. Asipa. Sintik. Eh, Cil, lo ingat kan satu bulan yang minta ke gue?